Hai guys! Peduli terhadap sesama adalah suatu hal yang baik guys. Uniknya saat kita berbuat baik terhadap orang lain, orang yang kita bantu cenderung akan membantu orang lain juga. Begitu seterusnya sampai terciptalah rantai kebaikan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada manusia saja, tetapi juga para hewan. Seperti yang kita ketahui, hewan adalah makhluk hidup yang tak memiliki akal ataupun pikiran seperti manusia. Walaupun demikian, hewan masih memiliki naluri untuk menyayangi hewan lainnya loh. Dan kita sering dibuat terkejut dan terharu dengan ulah hewan yang ternyata seperti memiliki pikiran. Seperti pada video berikut ini yang dimana Landak Mini memperlihatkan aksinya saat menyelamatkan kadal monitor dari serangan King Kobra. Awalnya guys, kadal monitor ini sedang mencari makan di gurun. Malangnya ia bertemu dengan King Kobra yang sedang mencari mangsa. Melihat ada seekor kadal monitor, King Kobra ini tampak agresif dan langsung menyerangnya. King Kobra ini menggigit kepala kadal monitor ini. Kadal monitor ini berusaha keras agar King Kobra melepaskannya. Namun sayangnya King Kobra terus berusaha melumpuhkannya. Saat King Kobra ini hendak memangsa kadal ini, tiba-tiba seekor landak mini datang. Dengan gagah berani, landak mini ini mendekati King Kobra agar ia menjauhi kadal monitor. Pertarungan sengit itu terjadi, landak mini ini terus menggigit ekor King Kobra tersebut. Dan King Kobra membalas gigitan landak mini. Karena tak mau dirinya terluka akibat duri dari landak mini ini, King Kobra ini akhirnya pergi guys, menjauh dari kadal monitor dan landak mini ini. Walaupun bentuknya imut dan menggemaskan, ternyata landak mini ini pemberani sekali ya guys. Jadi gemes dia liatnya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.